Hoi hoi, olala, Yumi Yumi. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak di channel saya. Di video saya kali ini saya akan sajikan resep dan cara membuat sambal minyak cabai kering. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk kasih like-nya. Bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat sambal minyak adalah 2 batang kayu putih, 5 siung bawang putih dicincang, penyedap rasa saya pakai Maggi, mungkin ibu-ibu pakai Royco atau lain sebagainya kalau perlu, kalau tidak suka ya tidak usah. 5 buah cengkeh, 1/2 sendok teh lada hitam utuh, 25 gram Szechuan pepper, 100 gram cabai kering, ini saya pakai cabai rawit, 1 sendok teh garam, 400 ml minyak goreng, ini saya pakai Sonnenblumen. Minyak ini terbuat dari biji bunga matahari. Cabai keringnya kita blender dulu ya ibu-ibu. Blendernya jangan terlalu halus. Ini sudah selesai, jadinya seperti ini hasil gilingan cabenya. Siapkan panci dan masukkan gilingan cabenya ke panci ini. Siapkan penggorengan, tuangkan minyak yang 400 ml tadi, kita panaskan minyaknya. Kalau sudah panas, masukkan kayu putih, lada hitam, dan cengkeh. Kita goreng dengan api sedang. Kita goreng 5 menit saja. Saya angkat lada hitamnya. Lada hitam dan cengkehnya diangkat sampai habis. Lada hitam dan cengkehnya sudah saya angkat, kecuali kayu manisnya. Kita masukkan bawang putih yang telah dicincang. Masukkan juga Szechuan peppernya. Goreng. Goreng sampai wangi. Aduh, wangi. Masukkan bumbu penyedap dan 1 sendok teh garam. Wanginya sudah mulai keluar. Setelah 5 menit kita angkat ya ibu-ibu. Kemudian tuangkan minyak yang kita isi dengan rempah tadi ke dalam cabai yang telah kita giling panas-panas.
Jadi cabai gilingnya tidak usah dimasak, hanya dituangkan minyak yang berisi rempah tadi. Nanti kalau minyaknya sudah dingin, bisa dimasukkan ke dalam toples-toples dan bisa bertahan berminggu-minggu sambal ini. Sambal minyaknya sudah dingin dan sudah saya masukkan ke dalam toples. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, resep dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Hoi hoi.